Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvarimek. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial bagaimana caranya untuk login atau masuk ke akun cakap kalian teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian sudah daftar tapi kalian tuh ada kendala saat login atau masuk ke akun kalian, nah kalian nggak usah khawatir karena di sini saya akan menunjukkan tutorialnya. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi cakapnya. Nah, kita buka nih ya teman-teman ya, silakan buka aplikasinya dan tampilannya itu seperti ini. Kalau kalian sudah mempunyai akun, kalian langsung aja kalian klik yang bawah ini yang masuk sekarang teman-teman ya. Nah, kita klik di sini. Nah, kalian bisa langsung aja masukin email dan juga kata sandi kalian, atau kalau kalian dulu daftarnya itu menggunakan akun Google, nah kalian bisa pakai aja Google, atau kalian yang dulu pakai Facebook ya tinggal pakai aja Facebook kalian teman-teman ya. Nah, di sini saya dulu itu daftarnya itu menggunakan akun Google, jadi di sini saya akan login menggunakan akun Google saya. Saya klik aja di sini. Nah, saya tungguin teman-teman ya. Nah, masih loading. Nah, kalau sudah nanti kalian tuh bakal langsung masuk ke akun cakap kalian ya. Nah, kalian bisa lihat di bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini ada profil, bisa kita lihat, dan kalian bisa lihat saya sudah login teman-teman ya di sini ya ke akun saya ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk login atau masuk ke akun cakap. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Bum, 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 bum.